với cái về muộn quá. Đúng rồi, về quá muộn. Thì thế thì nó có những yếu tố khác nhau, thì nó tổng hợp lại thì có thể khiến cho Văn Toàn chưa có nhiều cơ hội để ra sân ở đợt tập trung này. Nhưng trường hợp ngược lại thì là Công Phượng. Vietnam seolah tak mau kalah dengan timnas Indonesia untuk mencari lawan tangguh di FIFA Matchday. Mereka membidik negara-negara dengan peringkat tinggi. Vietnam sudah menetapkan ancang-ancang mencari lawan di FIFA Matchday September nanti. Mereka membidik lawan-lawan yang punya ranking 100 besar. Salah satu lawan telah dikantongi yaitu Palestina yang saat ini ada di peringkat 93 dunia. Selain Palestina, satu lawan lainnya adalah Australia. Untuk Australia, saat ini Vietnam tengah berusaha membidik laga tersebut agar bisa terwujud nyata. Dalam laporan Sport 442, VFF sudah berkomunikasi dengan Federasi Sepak Bola Australia untuk menyelenggarakan laga tersebut di bulan September. Australia saat ini ada di posisi ke-29 dunia. Australia ada di urutan keempat dalam daftar negara terbaik Asia di ranking FIFA. Australia hanya kalah dari Jepang 20, Iran 24, dan Korea Selatan 27. Vietnam sendiri saat ini sudah masuk zona 100 besar dunia. Vietnam ada di peringkat 98 dunia sekaligus jadi tim urutan ke-16 di Asia dalam peringkat FIFA. Untuk kategori Asia Tenggara, Vietnam adalah tim terbaik. Mereka jadi satu-satunya tim ASEAN di 100 besar dunia saat ini. Tim Asia Tenggara lainnya duduk di luar posisi 110 dunia yaitu Thailand, 114 Filipina, 136 Malaysia, 138 dan Indonesia, 149. Timnas Indonesia sudah lebih dulu menghadapi Palestina pada FIFA Matchday Juni di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Saat itu timnas Indonesia tampil dominan dan menguasai pertandingan. Skuad Garuda bahkan lebih banyak menciptakan peluang. Namun Indonesia harus puas bermain imbang tanpa gol lawan Palestina. Pakar sepak bola asal Vietnam, Ngo Quang Tung, meminta tim nasionalnya berkaca dari timnas U22 Indonesia untuk mengatasi kelemahan. Timnas U22 Vietnam harus merelakan medali emas yang mereka raih di SEA Games 2019 dan 2021 lepas dari genggaman. Bersama pelatih baru Philippe Troussier, mereka gagal mengulang kejayaan saat masih dilatih oleh Park Hang-seo. Adalah timnas U22 Indonesia yang berhasil merebut medali emas tersebut untuk mengakhiri penantian selama 32 tahun. Skuad Garuda Muda juga menjadi tim yang menghancurkan mimpi Vietnam meraih gelar ketiga secara beruntun. Tim asuhan Indra Syafri itu sukses menaklukkan Vietnam dengan kemenangan dramatis 3-2 di babak semifinal. Vietnam kemudian merebut medali perunggu setelah mengalahkan Myanmar 3-1 di perebutan tempat ketiga. Vietnam pun menutup SEA Games 2023 dengan 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Hasil yang diraih Vietnam ini terbilang mengecewakan mengingat target mereka adalah mempertahankan medali emas. Mengomentari lebih lanjut, Quang Tung menilai Vietnam perlu berkaca dari permainan timnas U22 Indonesia. Menurutnya, Indonesia bisa menjadi cermin bagi Vietnam untuk melihat dan terus berusaha mengatasi kelemahan. Akhir SEA Games yang sangat sukses untuk Indonesia, kata Quang Tung. Para pemain mereka telah dipersiapkan dengan baik hingga berhasil menaklukkan ketinggian yang belum mampu mereka capai dalam 30 tahun terakhir. Kita lihat dari permainannya, kita bisa melihat bahwa latar belakang fisik dan level pemain Indonesia berubah secara positif. Ini juga cermin bagi kita untuk melihat dan terus berusaha, mengoreksi diri, mengatasi kelemahan kita. Dengan adanya pemain U22, skuad Indonesia akan memiliki banyak pemain potensial untuk bermain di timnas senior. Jadi mereka benar-benar bisa menjadi tantangan besar bagi kami di turnamen berikutnya. Saat ini saya belum bisa memberikan pernyataan pasti, tapi saya kira dalam 1-2 tahun ke depan, kelompok pemain U22 Indonesia saat ini akan menjadi inti yang memiliki banyak pengalaman di timnas senior, tambahnya.